one last exhale of a big old day. Jelang musim dingin ini, rumput-rumput udah enggak kita potong karena kita udah bakalan jarang ke kebun. Nah, ini ada nenek. Hola. Hola. Buenos días. Ya me lo pensaba que no, yo digo no. ¿Qué tal, Marta? Bien. Qué guapa. Sí, ¿nueva chaqueta o qué? Sí. ¿También, Javier? Hola. Mira. Sí. Teman-teman, bunganya mulai bermekaran. Aromanya enak banget. Saya mau pindahin talas saya, teman-teman. Karena talasnya kan dia di pot, kan? Yang kalau di pot itu, apa namanya? Kalau di pot itu harus disiram. Dan beberapa hari nggak disiram, dia layu, mau mati gitu. Oke. Ah. Yes, of course. Hidup. Nacong ngeluarin ayam. Ayamnya mulai makan rumput tuh, teman-teman. Ini masih ada lagi mau tanam. Mau saya tanam di sini. Karena area ini dia kalau apa namanya? Kalau winter ada mataharinya di sini. Dan juga ini dekat sama apa namanya? Air. Jadi harapannya nanti kalau pas summer nggak terlalu kering banget. Pare, saya lihat dulu dia makan nggak? Oh nggak, parenya dia nggak makan. Mungkin karena pahit ya, teman-teman. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you, and be original. Kembali lagi bersama saya Dewi Pobo, dan untuk teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel saya ucapkan sugeng rawuh, selamat datang. Perkenalkan, saya Dewi, asal saya dari Yogyakarta, dan saya tinggal di Spanyol. Dan untuk teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, dan juga belum menekan tombol lonceng notifikasi, please ditekan tombol-tombolnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Dewi Pobo Channel. Dan juga dukung Dewi Pobo Channel menjadi bagian dari 1000 YouTuber terbaik di Spanyol. Saat ini saya sedang berada di Montornès, dan ini saya sedang berada di depan pohon algarobas. Jadi pohon algarobas ini kalau bahasa Inggrisnya carob, teman-teman. Saya tidak tahu dalam bahasa Indonesianya apa, mungkin karena ada nacho di sana. Mungkin karena di Indonesia nggak ada, jadi nama ini pun bahasa Indonesianya nggak ada, teman-teman.
Salah satu apa? Jadi bentuknya seperti yang ditunjukkan oleh Nacho, seperti itu. Bentuknya hampir seperti, mungkin kurang lebih seperti apa ya teman-teman? Kalau saya bilangnya mungkin hampir seperti asam Jawa kurang lebih, tapi ini lebih pipih dan lebih panjang-panjang. Seperti ini teman-teman. Nih. Jadi algarobas ini adalah tumbuhan Mediterania, teman-teman. Dan ini biasanya kalau sudah kering begini, kalau orang-orang zaman dulu itu adalah untuk pakan ternak, misalnya untuk donki, untuk kuda, untuk kambing, untuk sapi gitu. Dan ini algarobas ini dia banyak banget, teman-teman. Dan algarobas ini sebenarnya dia kandungan di sini dibilangnya propiedasnya, kandungannya tuh banyak banget. Terutama kalsiumnya, magnesiumnya, proteinnya dia tinggi sekali. Ini juga salah satu bahan untuk untuk campuran coklat, teman-teman. Dan ini rasanya itu manis, teman-teman. Jadi kalau dulu ini dipakai untuk makan binatang, sekarang ini sudah mulai dipakai cosmetics. Ya, sudah mulai dipakai untuk kebutuhan manusia. Misalnya ini dijual dalam bentuk bubuk untuk campuran bikin kue karena kandungannya itu bagus banget, magnesium dan kalsiumnya, untuk bikin kosmetik juga. Dan ini per kilonya kalau sudah jadi bubuk itu mahal banget, antara 15 euro sampai dengan 20 euro, teman-teman, satu kilonya bubuk dari algarobas ini. Sekarang kita mau cobain, try papa. How I show house inside and then try it. Saya belah ya. Teman-teman bisa lihat. Ini bentuknya seperti ini dan kalau dicicip dalamnya rasanya sih nggak seperti asam, teman-teman. Manis rasanya, benar-benar manis. Jadi bubuknya tuh manis juga. Sepet-sepetnya nggak ada, benar-benar manis seperti gula aren dalamnya ini. Cuman kalau masih hijau dia pahit, teman-teman. Seperti benar-benar seperti gula aren rasanya. Jadi kulitnya yang bagian luar yang coklat ini dia keras, tapi daging dalamnya kelihatan nggak, teman-teman? Daging dalamnya ini dia manis, dan bagian yang paling kerasnya itu adalah bijinya. Kalau sudah kering gini kayak nggak bisa dihancurin, teman-teman, karena saking kerasnya. Seperti ini. Nggak bisa dimakan semua karena kulitnya ini, teman-teman, kulitnya tuh keras. Jadi nggak bisa hancur lembut gitu. Cuman kalau dalamnya, daging dalamnya itu dia manis banget. Kalau misalnya kita naik gunung, kemudian atau tersesat di tengah hutan dan kita nggak bisa survive karena kita nggak bawa makanan, ini bisa jadi penyelamat kita karena energinya banyak juga ini, teman-teman, manis juga. Enak banget. Saya tunjukin pohonnya ya, teman-teman. Banyak banget ini dibuang di sini. Sebenarnya kalau telaten ya, teman-teman, diambilin semuanya, kemudian dibikin bubuk, kemudian dijual, lakunya lumayan sebenarnya, teman-teman. Saya tunjukin ke teman-teman pohonnya ya. Ini, teman-teman, pohonnya seperti ini. Tuh di bawah juga ada. Di bawah pohonnya apa, buahnya banyak banget. Tuh. Ini juga. Lihat ini berserakan nih, banyak banget. Jadi ini juga, ini bisa jadi pupuk di sini. Yang di tanah-tanah ini dia banyak banget karena memang kita tidak ambil, teman-teman. Sebenarnya lumayan ya, teman-teman, kalau misalnya kita telaten di pohonnya, lihat teman-teman, lebat banget dia. Tapi mungkin karena nggak terlalu jelas ya, teman-teman. Nih, tuh. Dia lebat sekali sampai ke atas-atas. You want to end the video?
quan heu escrit, a veure si tinguis. A veure si saber. Teman-teman, hari ini aku di motornya. Teman, aku gak bisa. Aku gak mau apa. Anak gatal. Banyak gurumnya ya? Bye-bye ayam. Matilde pulang dulu sampai besok. Let's go? Ya. Matilde, Ibu mau tunjukkan sesuatu sama Matilde. Namanya buah pare. Sini coba. Sini lihat. Ini namanya pare. Sini, Nak. Lihat. Kamu tahu ini namanya pare? Pare. Ini namanya pare. Itu sambal. Bukan, lihat, ini pare namanya. Untuk dimakan, untuk dioseng-oseng. No. Ternyata ada dua, ternyata dia ada satu lagi di sini. Excited banget saya untuk nyobain pare.